Mini Podcast, Copy Case Kali Anda, dan Capsule Inin. Tapi pun, halo Kecelopas, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Yuliza Putri Utami. Di sini saya sebagai moderator di Copy Case Kali Anda, ingin mewawancarai seputar Copy Case yang ada di Kali Anda. Yuk Mas, langsung aja perkenalkan dirinya. Halo Copy Case Kali Anda, perkenalkan nama saya Yuliza Putra, saya dari Kali Anda. Ya, di sini saya akan memperkenalkan Kopi Kece Kalianda untuk para pengumpul setia Kopi Kece Kalianda dan untuk seluruh orang-orang Kalianda. Oke Mas, jadi namanya Mas Jerry ya? Iya, betul Mbak. Ya, sebagai barista yang ada di Kopi Kece Kalianda. Oke Mas, kalau gitu kita lanjut aja nih semua sesi pertanyaannya nih. Boleh. Yang pertama, ya. Apakah kopi kece yang ada di Kalianda ini menggunakan kopi asli Indonesia? Oh iya Mbak, kalau kita untuk kopi kece Kalianda ini kan kami kopi kece Kalianda selalu menggunakan kopi asli yang benar-benar asli dari Indonesia. Apalagi untuk kepulauan Sumatera ini kan terkenal dengan kopi asli yang terkenal banyak di Sumatera. Dan pastinya kami juga harus menggunakan benar-benar kopi asli yang dipakai orang Sumatera. Jadi cocok lah ya untuk orang-orang kampung. Untuk orang-orang kampung itu benar-benar cocok pas sebenarnya. Apalagi ciri khas kita di kampung ini selalu menggunakan kopi asli gitu loh, yang diolah oleh warga pribumi di kampung sendiri. Jadi untuk kopi kece Kalianda kita menggunakan kopi asli ya kawan-kawan ya. Tuh guys, jadi jangan diragukan lagi ya, kopi kece di Kalianda ini menggunakan kopi asli Indonesia. Jadi suatu menarik ya, kita harus beli di kopi kece Kalianda. Lanjut ya, menurut kamu, kenapa customer harus minum kopi kece Kalianda? Kalau menurut saya sih, satu kopi kece Kalianda itu ada manfaatnya kok. Satu apalagi dia mengedarkan dulu, yang kedua itu untuk mengurangi yang ke jantung bisa juga loh, kopi itu hasilnya bisa apa mengendalikan jantung kita lebih normal lagi loh. Apalagi kalau di saat panas yang kayak sekarang ini kita bisa lebih segar minumnya. Untuk cuaca dingin pun kita bisa pegang tangan juga kita bisa kok. Jadi kalau kopi kece kalian juga manfaatnya dari menjaga tubuh, satu bisa mengurangi resiko jantung itu sebenarnya tuh. Banyak kok sebenarnya manfaatnya gitu. Kalau ini kita beli banyak bisa mampir loh sini. Ya guys, mampir ya di Kopi Kece Kalianda pastinya. Nah, selain rasanya nikmat, tapi juga banyak sekali ya mas ya manfaatnya yang disebut sama Mas Jerry. Itu banyak kok, itu hanya beberapa saja yang saya sebutkan. Pasti banyak lainnya, kurang apa lagi coba di Kopi Kece Kalianda ini menggunakan kopi asli. Setelah itu banyak manfaatnya dan pastinya harganya murah dan nikmat. Yang murah dan terjangkau, semua kalangan bisa lah. Lanjut ya mas ya. Apa aja sih menu makanan dan minuman favorit yang ada di Kopi Kece Kalianda? Dan apa sih yang membedakan menu favorit dengan menu lainnya? Kalau kita untuk kopi kece Kalianda itu menu favoritnya itu best seller lah, yang paling banyak di customer itu ada koksu. Nah, koksu biasanya itu nomor satu. Koksu itu minuman yang paling banyak dicari oleh customer itu yang pertama. Dan kalau untuk makan favoritnya itu kita ada nasi goreng, ada nasi cumi pun ada, nasi ayam apa pun juga ada. Jadi kalau untuk menu favoritnya itu, untuk frekuensinya juga kita banyak kok, Pak. Seperti contohnya kayak tata de coco, vanilla cereal juga ada. Masih banyak lagi kok di Kopi Kece Kalianda untuk minumannya. Jadi kalau misalnya mas-mas atau mbak-mbak yang pengen lihat rekomendasi dari kita bisa mampir loh di Kopi Kece Kalianda. Mungkin itu aja Pak kalau untuk favorit itu. Banyak sih Pak sebenarnya favorit itu kalau untuk Kalau itu favorit banyak kan ya? Gak cuma artinya gak cuma koksu aja gitu. Kita juga menyediakan banyak teman yang lain. Nah, kan terkadang cewek kan gak menyukai kopi ya mas ya. Nah, pertanyaannya nih, menu apa sih yang akan direkomendasi untuk cewek bagi yang tidak menyukai kopi? Lalu, apakah kita boleh ya meminta tambahan gula kalau kurang manis?
kalau tubuh kopi PC Kalianda itu memang banyak wanita yang datang ke sini yang tidak mengusap kopi, dan salah satu kita untuk menawarkan itu kita ada minuman non-kopi. Minuman non-kopi itu seperti kita ada punya es matcha, ada es taro pun ada, dan kopi juga ada. Jadi banyak minuman non-kopi yang ada di kopi PC Kalianda ini. Kemudian untuk misalnya ada nih pelanggan yang ingin minta kita, mas tolong dong gulanya agak sedikit, itu juga bisa kok. Jadi para customer itu dia bisa menanyakan langsung pilihannya apakah ingin gulanya banyak atau sedikit pun itu kita bisa lakukan kok. Jadi customer atau pelanggan kopi KC kalian ini bisa request ya mas ya? Bisa request banget banyak banget. Jadi terserah dia mau requestnya apakah yang banyak gulanya atau yang sedikit gulanya. Tuh guys, untuk para cewek seperti saya ya yang nggak suka kopi, jadi di sini ada menu yang bukan kandungan dari kopi. Tadi apa mas? Tadi kayak contohnya ada matcha, ini pun buat kopi, ada taro, red velvet juga. Jadi untuk mbak-mbak yang tidak suka kopi, bisa kok coba menu semua di sini. Boleh banget itu ya. Boleh banget, pasti. Nanti saya kesini tuh jadi langganan pastinya. Harus berubah. Next Pet 2.